warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi wa bari wasallim ajmain amma ba'du. Rabbi sagari sagari wa yassir li amri wa halul hadda min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua RW beserta staf, dan juga kami hormati Bapak RT beserta staf, dan juga kami hormati pengurus musola Al-Mu'minin beserta staf, juga kami hormati, dan juga kami hormati sesepuh bini sepuh, khususnya warga RT 09 yang kami tazimi. Juga yang kami hormati para undangan waliwan wali santri malam hari ini berkenan hadir di tengah-tengah kita bersama seluruh warga RT 09. Alhamdulillah malam hari ini kita seluruh warga, seluruh staf kami bisa mengumpulkan seluruh waliwan wali santri, dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pengurus ustadz-ustadzah dan pengurus musola Al-Mu'minin malam hari ini berkenan mengulang tahunkan tiap-tiap tahun 1923, dan juga pesona Wathul Hidal wisuda album TVD album ini yang ke-19. Terima kasih saya sebagai Bapak pengurus musola album ini, yaitu Bapak Takmir yang baru, RT baru, pengurus TPI baru, dan juga ustadz-ustadznya juga lama tapi pembaruan. Dan juga terima kasih kepada seluruh warga yang berkenan menyumbangsih, yaitu sikat bulan akan sudah direncanakan sejak bulan-bulan kemarin. Saya berterima kasih kepada Bapak RT dan juga seluruh pengurus TPI Al-Mu'minin berbondong-bondong saya usahakan, karena saya masih tak belajar Pak ya. Dimaklumi saya masih tak belajar, jadi saya minta bekerjasamanya dengan seluruh warga, seluruh staf RT, seluruh staf musola, dan seluruh staf ustadz-ustadz musola Al-Mu'minin. Alhamdulillah sekarang kita bisa melaksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak panjang lebar karena masih panjang. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dibantukan oleh seluruh musola Al-Mu'minin, mulai maupun material maupun tenaga, dan mudah-mudahan seluruh warga diberi panjang umur, diberi kuat iman dan Islam, diberi rezekinya yang tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saya sebagai pengurus yang baru tidak bisa membalas apa-apa, tapi saya mendoakan aja. Karena saya masih tak belajar, dan mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang lebih meriah daripada malam hari ini yang sangat sederhana. Itu aja yang kami sampaikan malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillah di rabbil alamin. Para hadirin hadirat yang kami hormati, khususnya pada hari ini, terima kasih saya mengucapkan pada Bapak RW yang pada malam hari ini berkenan hadir. Terima kasih kami mewakili warga Setro Baru Utara 5, khususnya RT 9. Terima kasih Pak RW telah datang menyempatkan waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ketua Takmir baru katanya. Terima kasih Bapak Mahateman yang telah mengkoordinasi semuanya, seluruh jalannya pertemuan pada malam hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Kepala TPQ, pengurus TPQ yang baru, Mas Imam Ali, saya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Setro Baru Utara 5 yang kami sayangi, dan seluruh wali santri yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih telah mendukung, telah men-support anak-anak kita, dan semoga anak-anak kita, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti pada agama, keluarga, nusa dan bangsa. Kita doakan semuanya ya Bu ya, ya Pak ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, apalagi tidak saya sebutkan pada hari ini bapak-bapak. Saya mohon maaf. Mungkin saya lupa atau memang saya mohon maaf seluruhnya. Dan kami mohon maaf pada para malam hari ini yang khususnya dari RT 09, RT 08 dan RT 04, 06. Apabila ada sedikit rintangan perjalanan bapak-bapak pada satu hari ini, kami mohon maaf mewakili seluruh dari elemen masyarakat, khususnya warga Setro Baru Utara. Kami mohon maaf ya Pak RW ya, sampaikan seluruhnya. Saya yang bertanggung jawab masalah ini. Kami juga tentunya pada malam hari ini kita aturkan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kita diberikan sehat semuanya, walafiat, tak kurang suatu apapun dari kalian semuanya. Mohon maaf tadi dibisiki sama pembawa acaranya. Dipersingkat masalah waktunya. Oke, kami yakin kami hanya berpesan pada anak-anakku, tentunya semua saya anggap anak saya sendiri ya. Ini dengarkan ini ya, tolong didengarkan ya. Ini satu tahun ya, bapak-bapak di kampung ini atau ustaz-ustaz yang mendidik sampean itu satu tahun sudah dipersiapkan, bukan satu malam buat panggung ini, satu tahun dipersiapkan ya, agar anak bisa berprestasi, bisa berakhlak akhlul karimah, bisa sistemnya, bisa menghargai kita sesama teman, sama saudara, sama keluarga ya. Anda ditampilkan di sini bukan hanya tampil-tampil ya. Ya. Bukan hanya tampil-tampil. Anda sudah
memasuki santri digital, ya, santri modern isinya. Semoga perjalanan TBK Alumni ini dari tahun ke tahun bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas anak-anak kita. Tentunya pada malam hari ini wisuda atau imtihan yang ke-19, semoga Allah memberikan barokah dan naungan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita berjalan sesuai dengan akhlakul karimah Islamiyah yang ditunjukkan oleh Islamiyah yang diajarkan oleh seluruh elemen-elemen, bahkan yang bersangkutan adalah para guru TPG Alumni. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Dulu saya memang takbir, ya, sekarang mantan, ya. Saya tahu persis perjalanan TPG sama Ustaz Ustaz yang membimbing. Kami pesan kepada bapak-bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada anak-anak kita yang nakal, anak-anak yang kita anak-anak nakal, harus kita maklumi, ya Pak, ya. Nah, dan saya terakhir, saya waktunya Ustaz, ya, boleh ya sedikit. Terima kasih yang tak sehingga pada waktu khususnya bapak-bapak yang kesempatan pada malam hari kemarin itu bersusah payah menyediakan panggung. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, hanya doa lah yang saya panjatkan. Semoga amal yang Anda keluarkan, baik uang atau tenaga, Allah yang membalasnya. Semoga dan juga para pengurus musala, pengurus musala, saya berpesan kepada, tolong kita sebagai tim organisasi yang dilindungi hukum, juga dilindungi masyarakat. Ini yang bersangkutan berhubungan dengan masyarakat. Tolong kalau ketakmiran membuat event, membuat apa, tentunya harus kita ada kesepakatan, harus kita rundingkan benar-benar agar tidak ada kesalahpahaman di antara warga kita. Tapi saya yakin semua itu kita belajar semua, nggak ada yang kita belajar. Kita pun belajar semuanya, semua belajar, nggak ada yang nggak belajar, semua belajar. Pasti ada kesalahan kalau kita belajar, ya. Makanya dari itu bapak-bapak kami berpesan, kalau ada kesalahan dari pihak kita, dari pihak bapak-bapak yang lain, dari pengurus RT atau RW atau pengurus musala, mohon dimaafkan. Karena manusia banyak kesalahan, banyak luput dan banyak dosa. Kami mewakili pada malam hari, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena waktunya sudah mepet, saya diberi waktu yang sebentar sama pembagi waktu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala rabbi sahri syukri wa yasri amri wa hudutuk nada lisan yahtamu kawli kamada. Yang saya hormati kepada Bapak Ketua RT 29 Bapak Zainal berserta staffnya, yang saya hormati kepada takbir musala Pak Mukminin berserta staffnya, yang saya hormati kepada para pendidik, para pengajar pendidik, ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah, undangan bapak dan ibu sekalian pada malam hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini musala Al-Mu'minin mengadakan imtihan yang ke-19. Semoga apa yang dilakukan pada kegiatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah
serta menjadikan panjang umur dan rezeki yang halal kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Keduanya sebagai kedua banyak adalah tentara salam kami ucapkan kepada sedulur kita kami serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sebagai contoh bagi dan kita sebagai umat Islam. Alhamdulillah berjalan Bapak-Ibu sekalian. Jadi saya dipesan oleh panitia pasuk suwe-suwe itu. Alhamdulillah mulai tadi malam saya lihat kerja baktinya TPT dan staf-stafnya, para pesatnya, para wajarnya saling kerjasama, saling mengajak untuk menjalankan sesuatu yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Sangat mudah sekali warga di SDU5 ini, RT9 ini. Saya salut dengan bapak-bapak yang ada di dalam ini. Saya mengingatkan pada tahun-tahun yang lalu, masalahnya saya juga warga Sumatera Utara 5 ini. Juga saya ingat juga, saya juga alumni di Musola Al-Mu'minin ini dengan adanya Ustaz Umar juga kami juga alumni di TPT Musola Al-Mu'minin tahun 2020 ini. Tahun 2021 ini. Ya, ini banyak alumni-alumni. Contohnya ini alumni-alumni juga alumni semuanya. Alhamdulillah bapak-bapak di gang lima ini semuanya bisa mengaji semuanya. Awalnya saya lihat tidak bisa. Alhamdulillah dengan adanya ikut mengaji semuanya di warga di musola ini sehingga bisa mengaji semuanya. Kami tidak bisa membalas apa-apa. Memang sangat bermanfaat sekali dengan adanya bisa mengaji itu sangat manfaat sekali. Ini hati saya sangat tenang sekali. Dulu tidak bisa mengaji, akhirnya sudah tua, sudah dewasa, sudah punya anak, di warga kita sudah bisa mengaji semuanya. Dengan ini sudah yang ke-19 ini, semoga saya melihat ini mengingatkan pada awal-awal pembentukan ikhtihan yang dipelopori oleh ustaz-ustaznya mulai Ustaz Hadiri dan lainnya sebagainya. Ini dimulai dengan sama sekali. Dengan kemudian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebenarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.